Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, balik lagi dengan saya di Barokah Channel. Nah, kali ini saya akan berbagi cara untuk menghapus salah satu akun marketplace yang warna oranye ini secara permanen. Nah, gimana caranya untuk menghapus akun marketplace ini? Oke, sebelum dilanjut, alangkah baiknya subscribe terlebih dahulu dan nyalakan loncengnya supaya tidak tertinggal video terbaru dari Barokah Channel. Oke sobat, nah kita langsung saja buka aplikasi marketplace yang ini. Nah, kemudian kita menuju ke paling bawah ini ya, akun atau saya di sini, klik aja. Oke, selanjutnya kita lihat di bagian paling atas. Nah, ini ada kayak gear. Ini pengaturan ya, klik aja pengaturan akun, kemudian kita scroll atau lihat paling bawah. Oke, perhatikan di sini ada ajukan penghapusan akun. Nah, kita ajukan penghapusan akun. Nah, ini ada keterangannya. Ada keterangannya, mohon perhatikan bahwa setelah akun Anda dihapus, Anda tidak akan memberikan kembali. Oke. Kemudian di sini juga ada beberapa pernyataan dari aplikasi ini. Jika aku memutuskan hubung dengan akun Facebook dan Instagram, silahkan klik di sini. Nah, kalau ada, kalau tidak ada, langsung lanjutkan. Tinggal menunggu verifikasi. Nah, kemudian di sini ada keterangan verifikasi dengan wajah. Kita harus diverifikasikan dengan wajah. Oke, mulai verifikasi wajah. Oke, verifikasi wajah sudah berhasil. Nah, kemudian di sini ada keterangan. Mohon berikan alasan penghapusan akun. Nah, berikan kita alasan untuk penghapusan akun ini. Ada beberapa pilihan. Saya ingin mengubah username saya. Saya tidak ingin menggunakan sosial media atau lainnya. Saya pilih lainnya. Kemudian kalau ini ada keterangan juga, disuruh ketik. Mohon berikan informasi lebih detail. Saya kasih di sini karena nomor HP hilang ya, atau sudah hangus. Saya kasih nomor HP hilang. Oke, cukup seperti ini. Kemudian centang, tapi masih belum bisa ya. Oh, ternyata disuruh memasukkan alamat email ya. Silakan sobat masukkan alamat email tujuan. Oke, kalau sudah kita langsung kirim, kemudian konfirmasi akun Anda telah dihapus. Oke. Nah, ini sistem otomatis logout tersendiri ya. Nah, kemudian ini dikembalikan lagi di menu semula, cuman akunnya sudah berhasil terhapus. Nah, itulah caranya yang sangat mudah dan sangat sederhana sekali untuk penghapusan akun marketplace ini. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.